Om Swastiastu. Pura Pembersihan merupakan salah satu komplek pura yang terletak di Desa Suranadi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pura Suranadi memiliki mata air yang diberi nama Pancamatirta yang konon katanya tercipta ketika Dahyang Dwijendra menancapkan tongkatnya ke tanah. Sehingga setelah tongkatnya ditancapkan, mancurlah air yang rekan-rekan bisa lihat, demikian jernihnya air yang ada di dalam kolam tersebut. Nah, ini adalah patung dari Dahyang Dwijendra. Kelima mata air itu adalah Tirta Gamana, Tirta Pelukatan, Tirta Pengentas, Tirta Tabah yang di Bali disebut dengan Penembak, dan Tirta Pembersihan. Yang tentunya Tirta Pembersihan terletak di Pura Pembersihan, yang mana Pura Pembersihan dibagi menjadi 3 bagian. Pura Pembersihan yang terletak di utara dan kolam pemandian di bagian selatan. Ya, rekan-rekan bisa lihat demikian jernih air di kolam pemandian sakral Pura Pembersihan Suranadi. Selain itu, kolam pembersihan juga terbagi menjadi 2, yaitu kolam pemandian umum dan kolam pemandian sakral. Yang tadi rekan-rekan sudah lihat adalah kolam pemandian sakral. Tirta pembersihan digunakan untuk menghanyutkan mala atau kotoran yang berasal dari luar diri atau dari luar badan agar menjadi bersih dan suci. Setiap hari kolam pembersihan ramai dikunjungi oleh masyarakat, baik itu untuk mandi biasa ataupun untuk melakukan mandi sakral yang dibarengi dengan sembahyang di Pura Pembersihan. Ya, demikian terlihat di sini saya sudah berada di depan gerbang Pura Pembersihan Suranadi, yang mana di madiunya terlihat ada pohon ini ya, pohon beringin. Nah, ini mata air di Pura Pembersihan. Bisa kita lihat gelembung-gelembung airnya bergolak dengan demikian kerasnya dan airnya terlihat sangat jernih. Selain itu, saya jelaskan sedikit mengenai tata cara pemandian sakral di Pura Pembersihan sebelum kita melakukan persembahyangan di Pura Pembersihan. Tata caranya adalah ganti pakaian Anda dengan hanya menggunakan kain putih atau petelesan, mandi bersih menggunakan sabun atau sampo di pancuran yang tersedia, lunas lugre menggunakan canang sekar, kemudian kita unggahan canang di ujung kolam pemandian sakral. Jangan lupa mohon anugerah kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa, agar menghanyutkan segala mala atau kotoran dari luar diri maupun di dalam diri sehingga kita bisa menjadi bersih dan suci. Kemudian celupkan badan hingga kepala dengan jumlah yang ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, 9 ataupun 11 kali. Setelah melukat, ganti pakaian menggunakan pakaian sembahyang. Kemudian muspe di persimpangan yang terletak di sebelah timur kolam pelukatan. Dan selanjutnya dilanjutkan dengan melakukan persembahyangan di Pura Pembersihan yang terletak di sebelah utara kolam pelukatan. Setelah selesai kita melakukan persembahyangan, jikalau kita merasa lapar atau haus, di sepanjang Pura Pembersihan juga tersedia pedagang-pedagang makanan yang berupa gado-gado, sate bulaya, khas Suranadi, kemudian juga ada rujak Suranadi, yaitu rujak terasi yang rekan-rekan bisa kondisikan mengenai tingkat kepedasannya sehingga rekan-rekan bisa dapat menikmati dengan baik. Nah, kemudian ini ada plecing juga, plecing Suranadi,
yang bisa rekan-rekan nikmati bersama keluarga. Demikian sekilas mengenai pura pembersihan Suranadi yang bisa saya berikan pada saat ini. Om Santi 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 Om. Thank you.